Di sana ya, semoga ya. I believe I can fly. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, what's up, selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal lanjutin lagi GTA D GOM Elite-nya ya kawan-kawan semuanya. Kemarin itu sudah Ucok sama Catalina ngerampok bank kembali ya kawan-kawan semuanya. Dan sekarang gue mau nge-save ya kan. Tapi ini di ada yang nelfon. Oke, langsung saja kita angkat nih. Siapa sih? Cesar gak mungkin. Hey, hello. You thought I was one of your cheap horse? Baby, you gotta chill the fuck out. Oh nih, si Catalina lagi yang nelfon ya. Aduh, kita disuruh ke sana nih. Kebab? Ah, ada kebab? Wah, enak. Oke, jangan banyak ngomong. Ke sana. Aduh, oke, langsung saja. Kita save dulu ya, amankan ya. Karena kemarin nih, gue mainnya di hari yang sama. Jadi kita bakal save dulu. Oke, udah kita save. Oke, ini ada misi apa sih ya? Oke, kita lihat dulu di map ya. Cuman Catalina doang. Eh, motornya hilang. Ya, yo. Udah, kita langsung saja. Oke, met in heaven. Oke, langsung saja ini si Ucok gangedor lagi. Waduh. Tiba-tiba dia ngehina si Ucok ini. Kenapa gitu? Aku ngelihat dari televisi, aku membaca buku, aku dengar musik. Well, fuck you. Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No, no more. From now on just business partners. Okay? Nah, aduh. Sekarang kita hanya partner bekerja katanya. Bekerja mereka ya curi ya kan? Oke. Mungkin bakal gue skip saja ya pembicaraan si Ucok sama Catalina ini, enggak penting juga, isinya kasar semua. Aduh, oke, langsung saja nih. Sisa satu lagi ya dolarnya nih di map tuh, coba kita bisa lihat ya kawan-kawan semuanya. Sisa satu gambar dolarnya gitu kan. Oke, jadi kita langsung ke arah sini ya. Oke, ini mungkin terakhir kalinya kita bakal mencuri bersama si Catalina. Oke, bodo amat mereka ini bicara apa ya, enggak penting lah pokoknya. Iya ini sih, Catalina ini super duper kasar dan si Ucok ini mau aja gitu ya. Oke, dibilangin mau aja si Ucok. Oke, jadi kita bakal ke sini. Oke, ini ada bank lagi atau apa sih? Coba kita lihat dulu, ini kayaknya rumah dah. Rumah ini coy, atau bukan sekitar sini? Oh, ini mungkin ini toko ya. Indomaret nih, aduh, oke, langsung saja kita parkir dulu sini. Local Queror Store, nah betul kan? Oke, Indomaret nih. You mean like us, please? Oke, okay, ini. Oh, cowboy. Apa ini? Para cowboy ini? Oh, mereka merampok ini. Ah, nggak baik nih. Oke, okay, akhirnya mungkin si Ucok ini menyelamatkan ini ya. Kita bakal ngejar para cowboy ini mungkin nih. Oke, okay, bakar rumah kan? Kasar kali mulutnya ini. Mulutnya sangkali. Oh, tembakin Widi. Oh, nah kan kita kan yang ngejar. Oke, akhirnya kita berbuat baik di akhir anjay. Ayo naik. Di akhir misi bersama Catalina kita berbuat baik nih ya kawan-kawan. Wah, idiota kan Ucok nih, dihina terus gitu kan. Dihina idiot lagi anjay. Oke, langsung saja kita menuju sana. Lama kali ini ngomong-ngomong. Motor ini nggak bisa di turbo atau apa sih gitu kan. Oke, tembak Catalina, tembak. Iya, serang lu aja Catalina. Tembak Catalina, sip. Oke, kita santai, jaga jarak ya kan. Kalau dia nembak balik nanti sulit gitu kan. Ih, kebelok gitu kan, bagi dua lagi. Can't hear anything. Oke. Aduh, gimana yang duluan ini? Oke, mereka nih bagi dua, nanti bersatu lagi nih mungkin. Tuh kan, ini ketemuan di pertigaan ini nih. Ayolah, cepet lagi. Aduh, mana tadi? Oh, tuh ada yang jalan sana aja. Oh, biar, aduh, kita nih dikecoh ya kawan-kawan. Mereka dibagi dua kayak gitu loh. Astaga, sulit banget ini loh. Sulit ini. Pakai ini apa sih? Motornya nih, namanya apa ya motornya ini? Gua tahu nih gua.
Faster, you fool! Nah, kampret dibilangin bodoh lagi sih. Cepet katanya. Oke, ini cepet nih. Nah, ini kita kejar yang 2 lah ya. Tembak nih, tembak. Hei, kocak. Tembak ke telinga, bodoh. Ditembak di depan ini. Nah, ya, ditembak. Oke, kita terbang kembali. Widih. Tembak ke telinga. Oke, satu jatuh. Ini, kita jangan jatuh. Oke, kita nggak jatuh. Kita aman. Kita harus fokus aja nyetir gitu kan. Nah, kebalik lo ya. Kebalik lo. Mana? Eh, mana lagi tadi? Mana satu? Oh, ini. Oke, kita ambil satu tadi ya, barang yang dia ambil dari Indomaret tadi. Oke, kita satu orang lagi bakal kita kejar. Dia nggak bakal pergi jauh dari kota ini ya kan. Kenapa ini nyangkut? Aduh, please lah, jangan sampai gagal di sini ya kawan-kawan. Karena kita udah berhasil menangkap 2 orang. Oke, santai lah. Ini kalau nggak belok sulit. Nah, kan. Sulit ngebeloknya ini loh. Oke, dia. Oke, sini loh. Tunggu, woi. Woi. Waduh, jalan kayak gini lagi nih jalannya. Super duper sulit gitu kan. Oke, kita. Gas kencok. Kita ini bakal tembak ke telinga dari jauh. Nggak bisa loh ya. Astaga. Yah! I believe I can fly. Oh my god. Naik. Untung ini motornya nggak hancur-hancur ya. Oke, nabrak segala gitu kan. Oke, akhirnya kita bisa mendekat seperti ini. Tembak ke telinga. Tembak. Ili, hai. Oke, kita ini sedikit lagi. Oke, akhirnya kita mendapatkan yang terakhir ya kawan-kawan semuanya. Dia akhirnya menyerah turun ke mobilnya. Turun dari motornya ya. Oke, langsung saja kita berangkat ke hijau itu. Hijau tadi ini kayaknya wah anjay. Jauh banget kita udah sampai sini loh. Jauh banget kita dari sini ke sini dah loh. Kita malah kalau Santos lagi. Jauh banget udah kita ngejar mereka ya kawan-kawan. Aduh, oke langsung saja bakal gue skip saja ya. Dari sini sampai ke tokonya kembali. Akhirnya kita berbuat baik coy. Yeah. Oke, akhirnya kita udah sampai di kotanya nih ya kawan-kawan. Aduh, akhirnya gue tadi mendaki gunung, jalani lembah gitu kan. Aduh, itu sulit sekali. Udah tadi jalannya paling sulit lah. Oke, jadi kita nih bakal kesini nih. Ini tokonya apa? Bukan sih, bukan ini coy. Kok di bawah jembatan sih? Ini dah. Oh, ini satu tasnya tadi ketinggalan ini. Nah, oke, Catalina back to the hideout. Kita tadi berarti ngambil itunya dong. Oke, kita berarti langsung udah. Ya malah kita yang ngambil. Gue kira tadi kita berbuat baik, coy. Gue kira tadi kita berbuat baik ngembaliin yang dicuri dari cowboy ya. Ternyata mereka tadi mau mencuri di toko itu ya kan. Tapi kan duluan si cowboy. Jadi kita ambil dari cowboynya. Aduh. Oke, berarti kita tinggal nganterin si Catalina pulang ini ya kawan-kawan. Ke persembunyiannya ya, rumahnya itu kan di tengah hutan, jadi itu persembunyian, jadi sebutannya gitu. Oke, ini padahal cocok ya kawan-kawan, ini motor ini di wilayah gunung-gunung kayak gini ya, tapi sulit gitu loh. Akhirnya, there you go, thanks. Okay. You will realize, okay. She truly loved me, and your heart will break in two, but you are more like this spiny lizard than a man. Goodbye. Oke, berhasil deh kita mengantarkan si siapa ini Catalina ya ke rumah ya. Dan kita udah mendapatkan duit 1000 doang. Oke, berarti misi selanjutnya adalah Cesar Pialpando ya kawan-kawan semuanya. Itu tadi misi terakhir bersama Catalina. Apakah nanti akan ada kembali kita misi bersama Catalina? Gua juga nggak tahu. Langsung saja kita nantikan saja di episode selanjutnya ya kawan-kawan semuanya. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa di subscribe di channel gua dan juga like sebanyak-banyaknya. Bagi kalian pasti bisa like. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gua sampai akhir video. Jangan lupa like, share dan juga subscribe di channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya.